Masalah kesuburan ini boleh diklasifikasikan kepada dua, primer dan sekunder. Primary infertility maksud saya bermaksud setelah berkahwin selama setahun tapi masih gagal hamil. Okey, ada banyak faktor yang menyebabkan primary infertility, terbagi kepada faktor disumbang oleh wanita dan juga disumbang oleh pihak lelaki. Sebagai contoh, kemungkinan lelaki ada masalah dari segi penghasilan sperma ataupun bila telah berjaya menghasilkan sperma mengalami masalah ejakulasi. Itu antaranya. Sementara wanita melibatkan pelbagai penyakit, contohnya polycystic ovarian syndrome, endometriosis, kemungkinan berkaitan dengan masalah fibroid ataupun ada masalah tidak boleh berovulasi. Itu adalah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada primary infertility. Manakala untuk secondary infertility ataupun infertility sekunder, bermaksud wanita ni dia telah berjaya hamil tetapi selepas itu dia gagal hamil. Tidak kira sama ada kehamilan itu berakhir dengan kelahiran hidup, kelahiran yang meninggal dunia ataupun keguguran ataupun kandungan luar rahim ataupun kandungan anggur. Selain daripada masalah yang telah saya sebutkan tadi, ada juga faktor genetik yang boleh menyebabkan ketidaksuburan bukan sahaja pada wanita tetapi juga lelaki. Ada jenis-jenis penyakit genetik, contohnya Turner Syndrome, Klinefelter Syndrome. Ini adalah antara-antara sindrom yang bersangkut paut dengan masalah ketidaksuburan. Okey, ada sindrom ini menyebabkan suami gagal menghasilkan sperma kerana ada masalah pada kitaran penghasilan sperma ataupun kita panggil spermatogenesis. Okay, begitu juga dengan wanita. Ada juga wanita yang mempunyai masalah autoimun di mana antibodi dia sendiri telah menyerang kilang telur wanita tersebut dan ini menyebabkan dia tidak dapat menghasilkan telur-telur yang berpotensi untuk disenyawakan. Apabila kita hendak menguji kesuburan, okay, kita menguji kesuburan pihak isteri dan juga pihak suami. Paling mudah saya sentuh pihak suami dulu. Apa yang diperlukan sangat simple. Dia hanya perlu menghasilkan air mani dan air mani ini akan dilihat di bawah mikroskop. So, apa yang kita lihat, sebenarnya kita melihat berdasarkan PYI yang ditetapkan oleh World Health Organization, WHO, di mana dia menetapkan untuk melihat kuantiti sperma dan juga kualiti sperma. Pada bahagian kuantiti sperma, sekurang-kurangnya sperma perlulah mempunyai bilangan sebanyak 15 juta dalam sampel air mani yang dihasilkan. Manakala dari segi kualiti pula, kita akan melihat dari segi pergerakan sperma itu sendiri. Dalam bahasa saintifiknya kita panggil motility, sama ada dia bergerak ke hadapan, bergerak ke belakang. Ya, ada sperma yang reverse ke belakang. Bergerak setempat pun ada. Okey, ataupun tidak bergerak langsung. Dan yang kedua, kita melihat kepada bentuk sperma itu sendiri ataupun kita panggil morfologi. Di situ ada macam-macam bentuk. Ada sperma yang hanya ada kepala saja, tak ada ekor. Ada yang ada ekor dua, ada ekor bercabang. Semua ini mempengaruhi pergerakan sperma dan kebolehan sperma itu sendiri untuk bersenyawa dengan telur wanita. Jadi tentang kesuburan bukanlah hanya masalah wanita semata sebagaimana yang telah distigmakan kepada wanita lebih berpuluh tahun yang lalu tetapi juga melibatkan lelaki ataupun suami. Jadi kedua-dua pasangan haruslah mengambil langkah aktif apabila telah lama berkahwin masih gagal untuk hamil untuk memberanikan diri. Kebanyakan mereka ni tak berani sebenarnya nak jumpa doktor, malu. Okey, segan kerana stigma. Jadi beranikan diri untuk pergi bersama jumpa pakar kesuburan dan periksa apakah masalah sebenar pasangan tersebut.